pada jenazah. Hormat, menyerang! Hei! Hadirin, tadi pagi saya membaca kata-kata almarhumah melalui sosial media yang telah dipersiapkan medio April 2011 yang lalu untuk pengantar buku yang berjudul Berdamai dengan Kanker, yang sangat mengharukan dan penuh dengan kearifan. Kata-kata almarhumah itu adalah, saya sendiri belum bisa disebut sebagai survivor kanker. Diagnosa kanker paru stadium 4 baru ditegakkan 5 bulan yang lalu. Dan sampai kata sambutan ini saya tulis, saya masih berjuang untuk mengatasinya. Tetapi saya tidak bertanya, why me? Saya menganggap ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah begitu banyak anugerah yang saya terima dalam hidup ini. Hidup di negara yang indah, tidak dalam peperangan, diberi keluarga besar yang pandai-pandai, dengan sosial ekonomi lumayan, dianugerahi suami yang sangat sabar dan baik hati, dengan 2 putra dan 1 putri yang alhamdulillah sehat, cerdas dan berbakti kepada orang tua. Hidup saya penuh dengan kebahagiaan. So why not? Mengapa tidak? Tuhan menganugerahi saya kanker paru. Tuhan pasti mempunyai rencananya yang belum saya ketahui, tetapi saya merasa siap untuk menjalankannya. Insya Allah, setidaknya saya menjalani sendiri penderitaan yang dialami pasien kanker, sehingga bisa memperjuangkan program pengendalian kanker dengan lebih baik. Bagi rekan-rekanku sesama penderita kanker dan para survivor, mari kita berbaik sangka kepada Allah. Kita terima semua anugerahnya dengan bersyukur. Sungguh, lamanya hidup tidaklah sepenting kualitas hidup itu sendiri. Mari lakukan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa, nyatakan perasaan kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk itu.